Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Ya, ya ini kakinya aman nih, nggak ada luka ya. Kabar ya, Bu? Dagangan saya belum laku itu, Pak. Terus jatuh, perkotor itu. Boleh Bapak ngejaring gitu. Ngejala itu dapatnya. Kita kan lagi cari target, ibu itu kan penjual ikan. Oh, siapa tuh? Ini kan penjual ikan. Cepat dengar. Bu, iya. Ibu yang kita yang cari Ibu Ina. Iya. Kenal nggak Ibu Ina? Iya, saya sendiri, Pak. Ibu sendiri. Saya sendiri apa ya? Bentar, boleh nggak yang kita boleh duduk dulu? Bisa nggak ya? Kita cari tempat duduk. Ibu Ina, biar aku yang bawa ya, Bu ya. Ibu. Untuk yang tak ikut coba. Ya, Ibu, aku yang pegang. Tapi hati-hati lagi, Bu. Awas-awas jadi jemuran nih. Awas-awas. Entah jemuran nih. Ini, tangannya. Awas, Bu, pelan-pelan, Bu. Ini udah ya? Ya. Nah ini ikannya. Taruh sini ikan. Nah. Terusin dulu, maaf. Ya. Ya ini kakinya aman nih, nggak ada luka ya. Kabar ya, Bu? Dagangan saya belum laku itu, Pak. Terus jatuh, perkotor itu. Boleh Bapak ngejaring gitu. Ngejala itu dapatnya. Karena gini, alhamdulillah lagi dapat. Karena emang nggak dapat ikan, Pak. Yang kita, jadi biasanya Ibu, kita keliling-keliling gitu. Iya. Biasanya jual daerah mana? Daerah sini aja. Sini aja ya? Iya. Itu gak tentu kalau lagi dapet. Ini alhamdulillah lagi dapet ikan. Biasanya bukan gak dapet sama sekali ikan. Sabar, Bu. Nanti kita jual laku ya, Bu ya. Iya. Ikan, ikan! Ikan! Ikan jair, ikan! 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 Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ada yang mau beli. Oh, pelan-pelan, Bu. Ikan-ikan, iya. Iya. Ini ikan mujair. Ayo, pelan-pelan nih, Bu. Aku taruh di sini, nggak apa-apa ya? Taruh aja, taruh situ. Iya. Coba lihat aja dulu. Ya, coba lihat. Pilih aja dulu. Ini ngejalannya kemarin. Coba aja, pegang. Ini, Ibu, kalau bisa coba lihat aja. Masih segar, kok. Ini udah lihat. Masih segar. Masih segar ini. Ini berapaan? Ini berapaan? Ini tadi tumpah ini. 10.000 3. Lima ya, 5. Ini kan gede-gede ibu. Iya gede, kalau 10.000 3 udah murah. Gede-gede. Bentar, tunggu, bentar. Emang ibu boleh 10.000 5? Ya, abis itu katanya pada bau ikannya, pada nggak laku. Nggak apa-apa. Nggak mau kalau nggak 10.000 mau. Emang mau ke dalam? Boleh, boleh, boleh. Maaf ini berantakan. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kayak gini Neng rumahnya. Oh, ini sama sekali. Benar-benar bilik dan iya. Bolong-bolong gini ya bambu ya ini. Iya. Ini kalau hujan gimana, Bu? Iya, hujan kadang binatang juga suka masuk. Binatang masuk? Masuk. Binatang apa aja? Ular. Astagfirullahaladzim. Ini sengaja dilapisin sama triplek ini? Iya. Kenapa? Karena sering ada binatang kecil masuk. Dari atas itu dari juga? Dari atas, apalagi kalau musim panen, binatang kecil banyak. Kayak kupu-kupu yang gatel. Jadi suka sering pada gatel. Oh gitu? Iya. Suka gatel-gatel? Suka gatel-gatel. Ya ampun, kasihan. Jadi ke kamar yuk. Berarti saya manggilnya Mbak aja ya. Mbak, pekerjaannya apa? Saya setiap hari ada yang nyuruh bikin ketupat. Terus juga suka ngerjain mainan anak-anak. Tapi itu rutin? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang, gak menentu juga. Gak menentu. Mas, bentar, ini saya agak heran tadi pas masuk ke dalam, ini udah di keramikin gini, Bu, keramik iya. Beli atau? Boleh dibagi. Dari mana? Ada yang saudara ngebangun sisanya. Ya Allah, Bu, ini
ini bukan cuma ular doang yang bisa masuk, ini orang juga bisa masuk. Iya. Duh, ini nggak coba untuk ditarik ini Bu, diperbaikin gitu biar agak-agak rapat. Udah diperbaiki, balik lagi namanya, ini udah rapuh. Duh, tadi berarti adik-adiknya atau anak-anaknya? Anak. Oh, anak. Iya. Ini dilapisin sama plastik, tapi kok bolong gini ya? Itu waktu itu ada korslet listrik. Aduh, jadi meleleh gitu. Wah, plastiknya. Ini bahaya nih. Iya. Ini bahaya banget ini. Wah, nggak bisa dibiarin sih kalau kayak gini sih Mbak, menurut saya. Soalnya kalau misalnya kayak hujan, ini kan bisa bolong, iya, terjadi netes. Kapan aja kan netes, iya, kan. Kalau misalnya kena sini, konslet lagi. Iya. Cukup khawatir sih ngeliatnya sih Mbak. Jadi sekarang kita mau kemana Pak? Mau ke tempat air Pak. Tempat? Tempat saya kerja air. Oh. Di air. Saya. Ini berarti apa? Dia depot air minum, air bersih. Air bersih. Dan ini Bapak lakukan tiap hari juga? Tiap hari juga Pak. Di mana Pak tempatnya? Itu Pak. Oh ini? Iya. Oh, ini air minum atau harus dimasak lagi? Harus dimasak. Harus dimasak lagi ya, kalau buat minum ya? Iya. Oke, oke. Nah, terus kita masih ketemu bosnya, bosnya ini. Pak Bos Roji ya? Iya. Mana-mana? Tolong antrin air 2 pikul untuk Ibu Ida dan 2 pikul untuk Ibu Meniro. Iya. Pak, biar saya bantu Pak. Oh. Buat apa saya ada di sini, badannya gede ya kan? Bisa dong, begini kan? Ya. Oke. Oh, ini, oh isi dulu ya? Ya isi dulu. Pantesan, kok enteng? Oh, enteng ternyata isi, masih kosong. Masih kosong nih. Oh. Jadi ini jualannya literan atau sekaligus? Pikul-pikul, Pak. Hah? Satu pikul. Satu pikul? Iya. Oh, segini ya. Ini satu pikul isi berapa liter nih, Pak? 30. 30 liter? Iya. Itu bisa jual berapa, Pak? 8.000 satu pikul. 8.000? Iya. Itu kan bos Pak Oji, Pak Oji kan? Iya. Nah, terus kalau gitu pembagiannya gimana, Pak? Saya tuh dari sawah satu ini kan 8 pikul, 30-40 ribu sampai Johor gitu. Itu berapa jalan berapa kilometer, Pak? Kurang lebih ya keliling-keliling ya sawah ininya gitu. Iya. Bisa berapa jam tuh, Pak? 1 jam, 2 jam. 1 jam, 2 jam, iya. Hasilnya dapat 30-40 ribu. Pak, ya. Maaf Pak kalau boleh tanya, itu mata Bapak kenapa Pak sampai kayak begitu? Kena padi Pak. Kena padi? Padi ya. Iya. Masuk ke mata? Enggak, ke pentalan. Pentalan cuman saya terus luka di dalam. Terus, aduh. Dokter pun udah menyarankan harus diganti korneanya Pak. Sedangkan saya orang nggak punya Pak. Iya. Boro-boro buat begituan. Iya benar. Buat. Jadi akhirnya ya udah, terima nasib aja gitu ya. Terima nasib aja saya udah rugi rumah. Udah penuh semua nih Pak? Udah semua ya? Udah. Nah, ini taruh sini aja? Iya, Pak. Iya, taruh sini aja Pak. Iya. Oke, ini kita siang ke arah mana Pak? Sana Pak. Ke sana? Iya. Ya udah, biar saya aja, boleh nggak? Buat nggak Pak? Hah? Buat Pak. Nggak usah nggak. Buat badan gede begini buat apa, ya nggak? Iya. Kalau bukan buat ngebantu orang, ya?